Kita bikin farm, bikin apa gitu, Dok. Ya, baik. Kapal nih, kapal nih. Kayak bagus. Kapal. Nah, lo jadi kapal sama si Odo. Kapal hutan. Boleh juga lo, Dok. Oke, teman-teman, balik lagi di Cunggu Resmen. Kali ini gue bakalan bermain Minecraft lagi, teman-teman. Dan hari ini, Dok, lu ngapain? Pala gue lu geplak-geplak, bener-bener nih bocah. Dok, sini. Gue lagi opening nih, pala gue ada apaan? Oh iya, belum opening ya. Opening dulu dah. Minta digatak ini bocah, bener-bener. Hari ini kita bakal lanjutin lagi petualangan kita di Rapsure Pipala Minecraft. Jadi silakan dipencet dulu bisa tidak tuh tombolnya ya teman-teman. Kemarin tembus tuh, Dok. Oh, enggak kayak gini nih. Oh, enggak kayak gini. Apa sih, Dok, lu narik-narik mulu? Kemarin tembus 20.000 like, kita coba tembusin lagi teman-teman. 20.000 like lagi biar kita lanjutin lagi. Jadi kita langsung mulai aja. Kemarin tuh terakhir kita udah bikin beginian nih, Dok. Apa namanya nih? Lahan kita hilang. Kagak tahu gua. Tapi emang gua hilangin sih, Dok. Soalnya kita bikin perahu Odo Gaming, bukan bikin pulau. Bikin pulau masan SMP, bener-bener. Jadi ya sudah lah ya. Apaan? Di sini ada yang unik. Apaan, kocak? Yang jauh-jauh, ada ubur-ubur. Mana ubur-ubur sih? Ngigo lu bener-bener. Enggak ada, Dok. Cumi-cumi kali, cumi-cumi. Bukan ubur-ubur. Gua ngeliat ituan si Putri Duyung kemarin. Nanti kita coba cek lah ya di bagian bawah. Siapa tahu ketemu Putri Duyung di bawah laut. Betul, kamu udah dapat ikan belum nih? Aku udah dapat water breeding. Water breeding dapat dari mana lu? Mancing lah. Dapat dari mancing, dapat water breeding. Tapi hari ini kita bakalan rapi-rapi kapal lah dulu nih, Dok. Kapal kita butuh dirapi ini. Berantakan banget. Tapi ya, ntar dulu lah coy. Kita bikin farm, bikin apa gitu, Dok. Dapat diamond. Diamond itu. Enggak dapat. Dok, itu coba lihat kocak diamond doh nampaknya. Coba lihat. Ah, lu jangan tepu-tepu, kocak. Jangan tepu-tepu. Nah, itu apa? Si Odo mancing dapat diamond dong, bodo amat lah nih, gua tuh gua balikin. Katanya tuh ini untuk apa namanya, Dok? Bentaran. Kita coba buka dulu. Mulcher tuh untuk apa, gue lupa. Ini, Dok, lift crucible tuh untuk kalau kita masukin batu jadi lapa. Kayaknya sih begitu. Mana lift crucible kita kemarin? Oh, di sebelah sini. Tapi nampaknya kita bakal perluas dulu, teman-teman. Ini ada kayu. Iya, nggak apa-apa. Emang begitu pulau ini jadi hijau semua, temen-temen. Jadi ya sudah lah ya. Ini gimana caranya? Bentaran, coy. Kok ribet? Aduh. Kita perluas dulu, temen-temen, kapalnya biar tidak terlalu tidak terlalu sempit. Kalau terlalu pakai dirt, jadinya kayak pulau. Ini kan kapal, Dok. Kita kapal, jadi harusnya pakai kayu, temen-temen. Tapi kayunya habis, tentu saja. Bagian sebelah mana ya? Kita bikin farm gitu, Dok. Kasih udah banyak. Dia kemarin gue suruh nebangin ya. Lumayan, Dok, kayu lu banyak amat. Tapi masih kurang. Kurang apaan? Ntar lu, ini daerah perhutanan kita taruh daerah mana, Dok, yang bagus? Di atas kapal. Ntar dulu kali, Dok. Untuk sementara aja dulu buat farm-farm gitu kan. Ya, kita bakalan taruh dirt di gua di mana? Dirt, oke, ada sebelah sini. Kita pasang di berapa-berapa sih, Dok? Kalau pohon jaraknya? Gua gak tahu deh. Empat-empat mungkin? Empat-empat. Amin. Apaan? Dapat lagi. Lah, 1, 2, 3, 4. Alamanta apa? Aduh, kagak dapet. Kurang ajar tuh bocah. Kurang cepat gua. Dapat 4 diamond, lumayan juga lu, Dok. Tapi ini gua punya.
punya ya, ituan kan? Dong, punya apa namanya tips dari penonton, katanya kita bikin loot crucible untuk jadi apa namanya cobblestone. Jadi gimana sih? Gue lupa. Terus loot crucible magma. Jadi magma. Magma kan kita bikin apa namanya tuh? Apa namanya dok? Kok magma? Cobblestone generator. Nah iya cobblestone, bukan obsidian, cobblestone generator. Ambil cobblestone generator lah, enak lu naik wahana sebelah sini. Benar-benar. Habis kita dapat banyak cobblestone, cobblestone kita hancurin pakai cruiser katanya. Cruiser mana nih? Nah ini nih. Dihancurin jadi gravel, habis jadi gravel bisa jadi diamond katanya sih begitu teman-teman. Wow. Bisa jadi ore-ore lah, Dok. Kamu aja yang susah-susahin, aku mau tampang. Ngapa gua yang susah-susah? Odo gaming lu enak banget naik wahana, ntar lu ini kagak ada kasur ya? Dok, kita tidak punya kasur, kocak. Gimana dong? Ini aja nih, cukur. Jangan Odo gaming. Bentaran untuk hutannya kita buat daerah satu tingkat lebih tinggi nggak apa-apa kali ya? Atau kataku sih gini nih. Nah, ya kayak gitu. Huh? Apa sih kocak? Gini. Bikin itu apa namanya? Kita bikin kayak tapi kapalnya itu khusus buat ituan gitu loh. Jadi kayak gini nih. Satu, dua tingkat lah. Nah, jadi kita bikin kapal-kapalan gitu. Ngerti enggak? Kelamaan kalau jadi kapal gede mah Odo gaming. Kita bikin kotaknya dulu. Bikin kapalnya sih kapan-kapan, kocak. Bikin kotaknya. Ribet amat gimana gitu. Sih? Tuh. Nanti ngancurin. Gimana sih Odo gaming kagak ngerti gua. Ya udahlah ya, kita coba turutin dulu si Odo. Untuk pohon kita jarakin, jadi sebelah sini tuh untuk farmingnya pohon teman-teman. 1, 2, 3, 4. Cukup nggak nih jarak segini? 1, 2, 3. Nih dirtnya banyak nih gue nih. Tuh dok. Gue ngurusin bikin kayu, si Odo ngurusin begituan lah ya. Ini bagus kagak ditaruh sini kocak? Ya ntar kita bikin kapalnya beda lagi gitu. Masa rumah kita barengan sih? Bikin kapal beda lagi, nggak apa? Masa kita tidur bareng sama pohon? Oh, ngerti lah, udah nggak apa-apa dah ini. Paling sementara bagaimana? Yang jelas kita bikinnya dulu, teman-teman. Ini bentukannya ngapa di atas begini? Tapi ini ceritanya belakang kapal apa gimana sih, dok? Kagak ngerti gue. Kapal baru, beda kapal ini hancurin nih. Oh, ini kapal baru. Jadi kapal itu ya, dok? Oh gitu, ya. Yeah. Boleh. Nah, kapal pohon. Mantap juga idenya si Odo. Ya sudah lah ya. Ayo do. Coba gituin. Gua yang nanemin pohonnya ada 12 sapling soalnya nih. Tuh 2, 3, 4, 5. Jarak 5 kali ya. Gua takut kagak numbu dah. Kalau aku takutnya malah nyebur entar. Nyebur enggak apa-apa do, yang penting kan kita farm kayu, Odo gaming. 1, 2. Ini jarak segini cukup kah? Gini jaraknya 3 soalnya. Kayak kurang deh. Malamnya juga. Kan lagi malam makanya enggak tunggu kotak. Emang apa? Iya. Udah lah ya. Ituin lagi dong, ituin lagi dong. Enggak ada kasur masalahnya. Odo gaming, kerja terus sudah kita. Enggak itu, kita mancing sudah dapat kambing kayaknya dah. Mancing dapat kambing. Mana bisa Odo gaming? Kagak bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini mungkin. Oh, jadi waktu malam kita habisin buat mancing, kocak. Siang emang baru apa? Kerja. Siang baru iya. Kerja. Oh, ya udahlah ya, kita coba mancing dulu bentaran. Gue pengen coba lihat alat-alatnya butuh apa aja, Dok. Bentaran dulu. Untuk alat-alatnya yang penting tuh cruiser dulu kali ya. Lu redstone dapat kagak kemarin? Iron sama redstone. Ada kagak? Survival sebelah malah gak dihitung bocak. Aduh. Tidak ada teman-teman. Emerald, coal, sama gold. Yaudah, belum bisa do. Ntar lu, diamond lu sini kasih gue. Terus si Eve. Si Eve butuh string sama bambu. Pohon bambu kita mana ya? Oh, sebelah sini. Ini udah kita tanam. Oke, kita ambil dulu teman-teman bambunya. Aduh. Jangan tenggelam dong, please. Ya, Hela pada jatuh. Teman-teman. Nah, di bawah ada lobster. Saya melihat lobster, teman-teman.
itu bisa dimakan gak gitu? Tadi dulu ini masalahnya darah gua dok. Tapi aku juga nggak tahu ubur-ubur. Bambu di sekitarnya bisa nggak? Jadi kayak kapal bambu gitu kan? Alamanta apa alamanta? Tidak bisa nam, tidak bisa numbu nanti. Gimana dok? Bisa kagak ya? Ada pohon bambu di atasnya. Kan nggak akan bisa numbu. Ya sudah lah ya untuk sementara begini dulu. Sini coba. 31 dong. 31 lah banyak Emet. Rezeki emang. Oke, kita coba tukar teman-teman menjadi si Eve. Nah, si Eve kita taruh mana ya? Taruh sini dulu dah barang-barang. Kita masih belum ada tempat teman-teman. Bentaran kita baca dulu petunjuknya, gue lupa. Kalau kita si Eve dirt dapat seed sama sapling yang beda. Kalau grapple dapat mineral do, katanya sih begitu. Coba lu ada grapple kagak? Grapple. Nah ini ada nih, percobaan teman-teman. Kita coba si Epe grapple. Gimana coy caranya? Si Epe grapple begini jadinya teman-teman. Oh gini. Nah, dapat apa tuh? Dapat apa itu teman-teman? Kagak tahu gua. Kayak nggak dapat apa-apa. Tadi dok. Coba lagi. Nah, dapat Flynn gua. Oh, lumayan dok. Bisa dapat Flynn, kita bisa ke Nether. Ini bisa boncos kah? Oh, dapat ya ampun jelek-jelek dok dapat dok. Gua kira diamond gitu kan. Dapat dah gold nugget. Ya sudahlah, kita coba lagi. Ini gua ada 6 lagi. Dapat enggak tahu dapat apa tuh. Iron nugget. Nugget-nuggetan doang dah. Dapat item-item, dapat koal. Oke, lumayan. Yang jelas kita hari ini harus bikin cobblestone generator sih. Jadi kita bisa banyak apa namanya? Banyak grapple dan juga grapple-nya dijadiin ore-ore seperti ini. Ini penyaring ini. Ternyata, Dok. Si EP itu penyaring. Jadi batu kita saring bisa dapat gold gitu kan. Apaan? Ya ampun, dikira monyet kali gua. Kurang ajar emang nih anak. Karena pohon kagak nunggu, kayak jaraknya kurang deh. Apa gimana? Ini karena malam, nggak ada cahaya. Emang apa? Lead crucible, misi bang. Aduh, lubang repotin aja. Lead crucible pakai batu biar jadi lava. Ada batu nggak? Ini batu nih. Kita coba teman-teman. Awas apa ini? Onta. Sono. Ini onta do. Ini pindahin dulu apa? Kocak. Lagian apa dipisahin tau? Nah, tuh tumbuh kan? Nah ya tumbuh tuh. Itu mah ituan kocak yang tumbuh. Aku bisa jangan beli taruh bambu kocak sampingnya. Ntar ngapa? Kagak tumbuh emang? Jadi gak ada ruang. Kan bambu kan lebih tinggi. Lu hancurin do. Kalau gak salah kita butuh itu deh. Cobblestone. Untuk dapetin lava. Fill your crucible using cobblestone in order to obtain lava. Oke. Okay. Kita cuma butuh 3 cobblestone teman-teman. Terus habis itu cobblestone-nya kita taruh crucible. Aduh, ini bete banget gua ada dia. Aduh, Dok. Ini ngeribetin banget. Biarin lari itu. Langsung ke sini ben kawin. Yaelah, pada copot. Aduh, talinya jatuh teman-teman. Lagian dipisah-pisahin dah heran gua. Kita taruh sini cobblestone 1. Oke. Ini BTW dapat itu enggak nih? Dapat ember. Ini aku embernya punya nih. Mencair enggak nih? 1, 2, sini dok. Oh iya, kemarin jadi ember berarti. Apa kocak aku dapat dari mancing itu? 2. Satu lagi. Ini bambu mungkin enggak tumbuh. Satu lagi. Kita taruh dulu airnya teman-teman. Alamanta apa? Dapat lava kita dok. Hey, it's pretty good. Yaudah potong-potong dah. Berarti kapal bambu nanti beda lagi mungkin. Di sebelah situ hutan dulu teman-teman. Cobblestone generator. Kita bikin kapalnya sendiri lagi kah? Cobblestone generator BTW gimana nih dok? Lupa saya. Pakai itu bisa gak sih? Pakai kayu? Gak bisa ya? Terbakar gitu. Apa kagak? Bakar. Aduh, terus pakai apa dong? Tuangin ke laut, terus lautnya bececeran gitu. Le pinter juga nih anak, coba. Lu ngotorin laut, kocak jadinya. Empring. Empring.
kebakaran nih kapal kita. Kapal kita kebakaran nih, gimana? No. Aduh. Ambil lagi teman-teman lavanya. Bikin dong. Pokoknya episode ini kita, nah ini udah jadi begini nih. Mantap juga nih, Dok. Terus enggak bisa pakai kayu ternyata, teman-teman. Batu lu enggak ada batu. Begituan ya, udah enggak apa-apa. Iya dah. Terus ya, habis itu ditaruh lapa. Bener enggak nih? Lapanya di mana? Taruh sini. Lapa. Ambil air taruh sini. Ini air. Oke. Coba pikek. Kagak ada pikek gue, Dok. Pikek kocak. Ya. Nah, sebelah sini jadinya nih. Sini dari sini. Bahaya kenapa? Kurang panjang kah? Kurang panjang. Masih aja, Dok. Itu dilubangin dulu, lubangin bawahnya. Enggak, di bawahnya lubangin, Dok. Bawahnya lubangin, bawahnya. Sini. Sini, minjem. Udah tuh. Oke. Ini kita ituin dulu, teman-teman. Bagian bawahnya. Ya, elah nyebur gua. Tar dulu, sabar. Dikocak. Ribet banget. Oke. Mantap nih. Terus habis itu ininya kita giniin. Oke. Terus water. Oke. Ini bisa tidak nih? Ya udah, pokoknya kamu yang tanggung jawab, bukan aku. Aduh, ini bisa tidak? Coba dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ompring. Nah, ompring. Jago memang saya, Dok, tidak ada obat, teman-teman. Wow. Terus mesin apa lagi yang kita butuhin? Cruiser. Ngapa tipi? Cruiser kocak. Ya, cruiser masih butuh ituan, Dok. Redstone kita mau mancing lagi, mau enggak mau. Si Odo farming pohon. Berpohon kita banyak. Gua mancing, dapat dart mulu gua. Apa jadi petani ya, Dok? Itu kayu buat mancing. Lah. Dibawa ke dalam pancingan gua. Sama cumi-cumi. Cumi-cumi. Dibawa ke dalam dong, teman-teman. Udah. Ini cepat banget tumbuhnya, sumpah. Awas, Dok, sabar. Nunggu semuanya tumbuh baru kita panen. Ini aku kocak, jangan deketan. Ketahuan itu. Pancing, Dok. Pancing ke rumah kita. Gue udah dapet. Bisa tidak nih? Kita bawa ke rumah, bisa tidak nih? Om kering. Tidak bisa, coy, susah. Mancing. Oh ya, pakai lid. Ngapain kita buat gituan lidnya? Tuh, onta biarin aja meninggal, coy. Ya sudah lah ya. Gak apa-apa, Dok. Sabar, ntar juga ada lagi. Tapi itu ada ituan, teman. Ada rumah bawa air. Huh? Rumah bawa air. Ntar lu sabar, tungguin gua. Oke, kita coba cek. Nah, gini ya, biar cepat, teman-teman. Apakah ada something di dalam sini? Assalamualaikum. Aduh, lama banget lagi ini. Pikai kayu lagi. Meninggul udah kita nih, Dok. Assalamualaikum. Kosong, gak ada apa-apa. Dok. Oke, saya gak mau mati, teman-teman. Emang apa? Gak tahu gue, Dok. Dapat napas kan? Oh iya, dapat napas. Berapa tahun memang krep ke atas gue bener-bener. Yaudah, gak ada apa-apa. Kita lanjut lagi, Dok. Ada lobster tuh. Bisa dimakan kagak? Oh iya, grapple ambil. Kalau ada grapple ambil. Oh iya, ini coy. Lumayan. Kita ambil. Lama banget ini. Aduh, mati dong gua. Ya, barang-barang gua ngedrop lagi, Dok. Ambil-ambilin, Dok. Terus ke atas. Iya, barang gua ngedrop, kocak. Barang-barangnya taruh CS-nya, Dok.
Kagak ngapa dah gua mati dah. Kita butuh redstone ini, Dok. Untuk membuat nganuan. Berapa nanti lu dah bikin dah. Kita masak iron dulu. Oh, ini iron banyak, kocak. Di kompor ironnya. Terus sebelah sini kita masak lagi ironnya. Temen-temen, mantap. Oke, okay, batu. Grapple gue pengen giniin lagi nih, grapple bentaran. Siapa tahu dapat ada yang mondo. Bisa enggak sih? Redstone lah minimal lah. Redstone. Dapat apa tuh? Aduh, iron. Koal. Dapetan nugget-nugget doang, temen-temen. Tidak terlalu bagus. Aku dapat potion lagi. Potion apa? Water breathing. Yaudah, kita mancing dikit lagi dah. Oke, teman-teman. Daripada lama kita nungguin, mendingan kita bikin perluas kapalnya kali ya. Pakai kayu. Kayu megang lu, Dok. Megang kan? Megang, tapi masih megang sih. Kita coba perluas kapalnya ke depan dan juga ke belakang. Ini kayak kapalnya udah mulai sempit nih. Kita harus bikin itu mungkin, Dok. Tempat memancing sendiri, teman-teman. Coba lu luasin ke depan, gua ngeluasin ke belakang. Biar elemen tapa, elemen tapi. BTW kapal kita gelap juga nih, Dok. Bentaran. Kita bikin lampu dikit kali ya. Kita taro dulu, temen-temen, di setiap ujung-ujung gitu kan, biar tidak terlalu gelap, temen-temen. Oke, mantap. Ini awan pohon ganggu banget dah, ganggu pemandangan, temen-temen. Terus bagian sini juga, ini nggak jelas bagian sini dah. Kita hancurin dulu. Ini kok nggak mau? Kok pakai itu lebih cepet ya? Pakai pickaxe ya? Aneh banget. Oke, pickaxe lebih cepat, teman-teman, daripada pakai ituan. Tadi pas di bawah air, pas di bawah air. Nih, coba nih. Coba gua taruh sini. Tuh, pakai pickaxe, coba. Pakai pickaxe. Nah. Si kocak. Mantap juga nih, coy. Misteri Minecraft itu misteri. Bagian chest kita harus pindahin. Bagian ini kita harus pindahin. Gak ngumpul di tengah, temen-temen. Tapi mungkin next episode aja kali ya. Cobblestone generator kita udah jadi. Jadi untuk mendapatkan apa namanya, cobblestone tuh lumayan gampang. Nanti cobblestone-nya jadiin gravel. Gravel-nya dijadiin ore. Dan kita kaya, teman-teman. Kayaknya sebegitu. Kapal, nah lo jadi kapal sama si Odo. Kapal hutan, boleh juga lo, Dok. Tapi ya sudahlah, sudah mantap ini, coy. Udah lumayan. Thank you BTW, kalian yang udah komen banyak banget. Komen tips dan trik dari kalian tuh lumayan membantu, coy. Besok harusnya kita udah punya farm sama chicken 2 biji. Jadi kita bisa beternak. Udah, Dok, kapalnya mantep amat. Ini kapal kita aja begini doang, kotak. Ya udah, kayaknya mungkin segini aja dulu episode kita kali ini. Silakan di like, tembusin 20.000, teman-teman. Kita lanjut lagi. Dan yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya boleh kali ya. Yang belum subscribe nih, yang masih merah itu tombolnya, dipencet tombol merahnya, teman-teman. Biar saya makin semangat buat videonya. Bye-bye.